Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Sehat. Oke, hari ini kita berkesempatan untuk jalan-jalan lagi ya. Itu kita menempuh perjalanan dari Kecamatan Kemiri atau Desa Kemiri ini. Kemiri Lor ya, sebelah kiri Kemiri Lor, sebelah kidul Kemiri Kidul. Yaitu menuju ke Desa Mbutono Karanggur ya. Jadi jalan ini merupakan urat nadi yang sangat penting, jalan yang protokol buat apa namanya orang Kemiri. Selain itu juga jalan ini menghubungkan antara dua kabupaten, yaitu antara Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Wonosobo yang nanti tembus ke Kepil. Tapi kita tidak sampai ke Kepil, cuma sampai ke Desa Mbutono Kluwung. Di sini terdapat beberapa fasilitas umum. Sebelah kanan ini adalah balai desa Mbutono Kluwung. Kemudian sebelah timurnya itu ada ini SMA 4 yang kampusnya megah sekali, pagar depannya ada tempat untuk parkiran. Kemudian baru dibangun itu apa namanya gedung pertemuan. Jadi pembangunannya sangat luar biasa mewah. Saya sangat kagum sekali. Oke, jalan ini nanti tembus sampai Gunung Karanglur. Kalau ke kiri nanti ke Kepil, dan kalau ke arah kanan bisa tembus ke Kutarjo. Belok ke kiri dikit nanti kalau di Wiron itu nanti tembus ke Purworejo. Jadi jalan ini merupakan jalan yang sangat vital. Suasana dari kan kiri jalan ini adalah seperti ini, di berupa ini apa namanya pemukiman penduduk. Dan nanti kalau ke arah sebelah timur nanti juga terdapat juga itu apa namanya banyak sekali pembibitan, karena memang Kemiri terkenal dengan kecamatan yang penghasil satu penghasil bibit terbesar di Kabupaten Purworejo. Oke, ini kita sudah masuk ke sebelah kanan adalah berupa pesawat dan juga pembibitan. Sebelah kiri berupa pedesaan. Silakan nikmati dari jalan ini. Oke, teman-teman, kiranya dari kita cukup sekian. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan juga menambah wawasan buat teman-teman semuanya yang belum pernah lewat jalan ini. Dan yang asli sini bisa sedikit terobati rasa kangennya. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao Arif Hadasi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tadi itu adalah balai desa dari Mbutono Karanglur. Ini adalah lapangan Mbutono Karanglur yang sangat instagramable. Saya sangat terpukau, luar biasa. Dan depan itu sudah sampai kita ke pertigaannya. Nah, itu ada pelangnya. Ciao, Arif Hadasi.